Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga yang maha kudus dan maha kuasa, hari ini kembali kami mencari Engkau untuk meninggikan dan mengagungkan namamu yang kudus. Layakkan kami untuk menghadap tahtamu yang kudus hari ini dengan membawa persembahan kehidupan kami sepenuhnya. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, memohon perlindungan dan penyertaanmu untuk perjuangan dan pergulatan hidup kami hari ini. Kami mohon agar Engkau membinasakan dan mengalahkan semua kejahatan yang mengancam kehidupan kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami, Bapa yang penuh kuasa dan selalu setia. Terima kasih telah menyelamatkan kami hingga saat ini dari segala sesuatu yang dapat mencelakakan kami. Biarlah darah Putramu Yesus Kristus yang kudus menghancurkan dan membatalkan setiap niat jahat, kutukan, dan hal-hal negatif yang akan menyerang hidup kami dan keluarga kami. Dalam Mazmur dinyatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kami mohon, utuslah malaikat agungmu Santo Mikael untuk datang melindungi kami. Bebaskan kami dari setiap upaya si jahat yang berniat menjauhkan kami darimu dan menghentikan pertumbuhan rohani kami. Jadilah pelindung kami, keluarga kami, anak-anak kami dalam melawan kejahatan dan dari segala jebakan si jahat. Pagari rumah kami dengan kuasamu yang kuat. Kami mohon, berilah kami hari ini kedamaian hati dan pikiran. Limpahi kami dengan rahmat dan kekuatanmu yang memampukan kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan perjuangan hidup kami hari ini. Bersihkan hati kami dari segala kebimbangan dan kekhawatiran. Gantikan dengan iman yang teguh akan jaminan keselamatan darimu. Firman-Mu mengatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Semoga Engkau melindungi kami selalu dari berbagai kesulitan, kemanapun kami pergi. Tunjukkanlah jalan-Mu bagi langkah kami, dan pimpin kami dengan berjalan di depan, dan dampingi di samping kami. Kami percaya, Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami, karena Engkau mengatakan, janganlah takut, dan janganlah patah hati. Ya Bapa, Engkau setia pada janjimu. Kami mohon, berilah iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Kepercayaan penuh bahwa Engkau adalah Allah atas diri kami, yang akan selalu memberikan jalan keluar untuk semua permasalahan kami, bahkan yang tidak mungkin sekalipun. Berikan kami hati yang selalu bersyukur dan memuji-Mu. Jadikan hidup kami menjadi saksi kasih-Mu yang besar, sehingga banyak orang menemukan dan memuliakan Engkau dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami panjatkan kepada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.